Masih tentang metode mengajar. Yang nomor 4 adalah metode kompetisi. Metode ini hanya bisa digunakan untuk kelompok kecil 4 sampai 10 orang saja. Metode kompetisi itu kalau pernah lihat cerdas cermat ya, hampir seperti itu. Tulis nama, tulis semua nama siswa di papan tulis. Jadi di papan tulis nama siswa tulis semua dulu. Misalkan siswa A, B, C, D, E sampai F, misalkan 6 orang. Kalau ya semua siswa Berikan kolom kosong untuk nilai setiap nama. Berikan satu soal untuk langsung dikerjakan siswa. Siswa yang mengumpulkan pertama kali diberikan nilai 100 untuk 10 orang. Apabila 7 orang 70 untuk mengumpulkan jawaban pertama, pengumpul jawaban kedua diberi nilai 10 dan seterusnya. Soal salah nilai 0 setelah jawaban semua terkumpul soal dibahas oleh tentor. Jadi gini. Misalkan ini whiteboard, keseluruhan di sini adalah whiteboard. Tulis nama so nama siswa di sini dulu. Siswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Misalkan. Kemudian tulis soal di sini. Soal hitungan ya. Nah, 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 jawab cepat cepetan kemudian siswa mengerjakan nah mengerjakan tuh tuh, tuh 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 gitu ya kemudian dikumpulkan bukunya ditahan dikumpulkan bukunya ditahan kalau ini ada berapa siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Siswa yang mengumpulkan pertama kali dan benar mendapatkan nilai 120. Misalkan F ini yang mengumpulkan. Nilainya 120. Mengumpulkan pertama kali. Kemudian siswa G mengumpulkan kedua, benar. Bukunya ditahan ya. Jangan dikembalikan ke siswa. Kalau dikembalikan ke siswa nanti dicontek sama temannya. Siswa B mengerjakan benar, dia dapat nilai 110. Dan siswa H mengerjakan benar dapat nilai 100 dan seterusnya, sampai yang terakhir meng mengumpulkan dapat nilai 10. Misalkan ini terakhir mengumpulkan nilainya 10. Kemudian diulangi lagi soalnya dan Nulis lagi soal di sini, silakan dikerjakan metodenya sama. Misalkan siswa F benar lagi nilainya 120. Dan seterusnya. Kelebihan, siswa cenderung ingin menang, jadi mereka akan berkompetisi penuh. Kelas jadi menyenangkan. Adrenalinnya keluar, soal-soal terjawab semua. Murah tidak membuat murah tidak membutuhkan media. Jadi media ini paling murah, kepepet nggak ada nggak punya materi. Kelemahan, siswa kalah pesimis. Siswa yang kalah mesti hmm, saya lagi masuk angin. Saya lagi gak enak badan gitu, mesti gitu. <gifat> jangan sampai, tapi jangan sampai ada ya anak yang pingsan <gifat> karena kalah. <gifat> karena pernah di tempat kita ada yang pingsan, jadi kalah itu pingsan gitu. <gifat> jadi pingsan. <gifat> jadi di, saya nggak tahu dia itu pura-pura pingsan atau benar-benar pingsan gitu. Wah repot itu, dia kalah terus pingsan nah pingsan dibawa pulang nah sampai di rumah dia kok udah kan dari dari mana itu dari bimbel sampai ke rumah kan di di apa diantar pulang gitu ya nah ketika diantar pulang lemos gitu tapi sampai rumah dia bisa jalan sendiri <gulau> jadi cuma pura pura aja ya kayak gitulah kemudian yang kelima adalah metode mengular ini ini hampir sama dengan cara membuat dan mengerjakan soal tadi buatlah 200 kertas kecil-kecil sekitar 4 kali 6 cm untuk ukuran foto kayak gitu ya kemudian untuk siswa berjumlah 10 orang setiap siswa ditugaskan membuat 10 soal dan jawabannya setiap siswa diberi nomor 1 sampai 10 21 dan seterusnya seperti tadi nomor soal dan nomor jawaban ditulis di belakang kertas soal dan jawaban dipisah dan pada lembar yang berbeda sehingga 100 soal dan 100 jawaban soal dikumpulkan berdasarkan nomor urut soalnya nomor urut 1 paling atas dan seterusnya soal dibalik Jawaban juga dikumpulkan sesuai dengan nomor urut jawabannya. Jawaban nomor satu di paling atas, jawaban paling dibalik dipegang oleh tentor. Jawaban dibalik dan dipegang oleh tentor. Kemudian siswa mulai mengerjakan soal dimulai dari siswa paling kiri mengerjakan nomor satu, kanannya nomor dua dan seterusnya. Setelah selesai mengerjakan satu soal, soal digeser pada temannya dan mengambil lagi soal pada tumpukan soal setelah selesai so, tentor membacakan kunci jawaban yang telah diurutkan tadi hampir sama seperti tadi tapi soalnya cuma urut nomor 1 sampai 100 pengalaman siswa banyak membuat dan mengerjakan soal soal dapat dibagi menjadi sesuai SKL yang dipelajari pada setiap siswa kelemahan terjadi kecurangan saat mengerjakan soal karena kan tadi urut Siswa sangat lelah karena terforsir harus cepat dalam mengerjakan setiap soal diberi waktu tertentu Karena soalnya misalkan setiap soal cuma setengah menit 30 detik pindah pindah nah, seperti itu kemudian nomor 6 metode praktek sederhana untuk matematika siswa dapat membuat bangun ruang seperti limas kubus dan lain-lain misalkan kita menerangkan tentang cara menggunakan jangka jangka ya kok jangka bener tuh jangka cara menggunakan jangka nah kalau menggunakan jangka kan ada pembelajaran bagaimana membuat sudut 60 derajat tepat bagaimana membuat sudut 45 derajat tepat buat aja 5 segitiga sama sisi diberi tugas gitu tugas ke siswa harus membuat 5 segitiga sama sisi maka dengan tetapi tidak boleh memakai busur harus memakai jangka otomatis dia membuat sudut 60 derajat beberapa kali kemudian dari membuat kubus itu atau limas dia bisa ingat bahwa limas itu bentuknya seperti itu kubus itu jaring-jaringnya seperti itu jaring-jaring limas seperti itu nah tapi ini mem mem apa itu namanya ya membutuhkan waktu yang banyak Kemudian untuk fisika praktek lensa cembung bisa menggunakan bolam yang diisi air, bolam lampu biasa itu bolam lampu pijar ya. Diisi air itu fokusnya sekitar 5 cm. Untuk biologi praktek mencangkok, menempel pertumbuhan kecambah dan lain-lain. Tujuannya adalah siswa tidak bosan dan menyenangkan menggunakan alat-alat yang sudah tersedia di rumah atau di di rumah atau di bimbel yang yang seder sederhana aja. Kemudian metode membahas soal Soal yang dibahas diulang kembali cuma diganti angkanya Soal yang sudah dibahas diulang kembali cuma diambil, diganti angkanya Sehingga mereka lebih dapat menyerap ilmu lebih banyak Ini metode SMA Skillcon juga gitu Soal juga dapat dikembangkan sendiri oleh tentor dengan mengganti variabel yang ditanyakan Misalkan F sama dengan M kali A Tadi F sekarang yang ditanyakan M yang ditanyakan A kelihatannya ini digunakan oleh setiap banyak guru siswa oke seperti itu untuk metode mengajar kita akan membahas tentang metode mengajar skill con kok nggak ada di sini Japanese Skillcon. Oke di video selanjutnya.